Baik, saya Dr. Suwanda Hendrawan, saya dokter umum di Rumah Sakit Anisa, Cikarang. Penyakit herpes itu terdiri dari dua jenis, yaitu herpes simplex dan juga herpes zoster ya. Kalau untuk herpes simplex itu adalah herpes yang mengenai bagian mulut atau juga bagian kelamin dari seseorang. Dan penularannya pun biasanya dengan hubungan seksual. Lalu kalau yang kedua, herpes zoster adalah lebih dikenal di masyarakat adalah cacar api atau cacar ular ya. Nah, herpes ini dia itu berbentuk bintil atau vesikel yang berisi air yang terkena di dalam tubuh manusia itu di dalam satu sisi, bisa kiri atau kanan saja. Dan itu mengikuti dengan dermatom atau persalapan dari kulit. Penyakit herpes zoster ini disebabkan oleh virus. Nama virusnya adalah varicella herpes zoster. Ini sama dengan herpes yang mengenai penyakit yang lain itu cacar air atau varicella. Yang lebih sering herpes zoster. Di bagian apa kemudian itu seperti apa? Tempat lokalisasinya terkenanya biasanya itu di daerah regio torakal, di daerah dada atau punggung itu sekitar 55%. Lalu di daerah regio cervical atau daerah muka atau kepala itu sekitar 20%. Lalu di daerah regio sakral atau daerah bokong dan panggul itu biasanya 5%. Kalau gejala awalnya herpes ini pertama akan terasa nyeri di otot, lalu timbul nyeri di sendi atau tulang, lalu akan terasa kayak gatal, lalu rasanya bisa terbakar, panasnya seperti terbakar, dan ini bisa ringan juga bisa berat rasa terbakarnya itu. Lalu untuk timbulnya ini biasanya pertama itu akan memerah dulu, lalu bentuknya selanjutnya bentuk vesikel atau bintil berisi cairan itu sekitar 3-5 hari. Lalu selanjutnya vesikel atau bintil ini akan membengkak dan membentuk luka lepuh seperti kayak luka terbakar. Itu biasanya prosesnya 7-10 hari. Lalu selanjutnya kulit ini akan mengelupas kering atau bahasa medisnya krustosa, dan itu adalah proses penyembuhan itu 2-4 minggu. Apakah herpes ini menyebar ke bagian tubuh yang lain? Seperti tadi saya jelaskan bahwa dia itu tumbuh di bagian sisi kiri atau sisi kanan dari tubuh manusia, lalu dia akan berbentuk bergerombol, dan itu biasanya di satu sisi, bisa di kiri aja atau di kanan aja, itu mengikuti persalapan dari kulit atau dermatom. Jadi sifatnya terlokalisasi di satu sisi. Faktanya bahwa bedak salisil itu akan membantu mengurangi rasa gatal dan membantu mencegah terjadinya vesikel atau bintil itu pecah. Seperti itu. Penyakit herpes zoster ini secara menularkan tidak berbentuk herpes zoster lagi ke orang lain. Tetapi bagi orang-orang yang menyentuh lepuhan atau bintil yang sudah pecah, itu akan bisa menimbulkan sakit varicella atau cacar air bagi orang-orang yang menyentuh bintil tadi
yang belum terkena penyakit cacar air atau di saat dia kondisinya sedang lemah imunitasnya atau daya tahan tubuhnya. Itu jadi intinya tidak menularkan herpes menjadi herpes, tetapi herpes ini menularkan menjadi cacar air atau varicella. Penyakit herpes ini bisa dikatakan ringan apabila tergantung dari lokasi yang terserangnya di tubuh manusia. Kalau dia terserangnya di regio di daerah punggung atau badan, itu sifatnya akan ringan karena komplikasinya hanya menimbulkan rasa nyeri atau hepatik neuralgia. Jadi post hepatik neuralgia, jadi nyerinya bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun, tapi hanya nyeri aja. Lalu yang kedua bisa menimbulkan lemah dari daerah yang terkena itu, lemah ototnya, kelemahan ototnya. Lalu yang ketiga infeksi sekunder, kalau dia melepuh terus pecah bisa jadi terjadi infeksi sekunder. Nah itu yang dampaknya ringan, tapi yang dampaknya berat itu kalau terjangkitnya di regio daerah muka, dia mengenai mata, dan itu yang paling ekstrim. Mungkin kalau kena mata, kalau pengobatannya tidak cepat dan tepat, itu bisa menimbulkan kebutaan. Itu mungkin salah satu yang membuat herpes ini menjadi berat. Atau juga bisa timbul juga infeksi ke otak menjadi meningitis atau encephalitis. Pertama, mengenali dulu ya, ini sakit kulitnya herpes atau bukan. Kedua, yang harus diambil langkah, jangan menggaruk atau mengopek dari herpes itu sendiri gitu. Lalu selanjutnya adalah konsul ke dokter untuk melakukan pengobatan supaya dapat mencegah sedini mungkin, supaya tidak terjadi infeksi sekunder dan komplikasi yang berdampak hebat.